Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, atau selamat pagi bagi bapak, ibu, orang tua, wali murid, atau adik-adik yang ingin mendaftarkan diri di jalur zonasi pada PPDB SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Kalian nanti akan harus login ke sini. Nah, ini websitenya, websitenya ini. PPDB ini websitenya nanti juga sudah diketik di address bar di Google atau Mozilla atau di Chrome, nanti tampilannya seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, kalian pilih ke pendaftaran. Nah, kemudian baca di sini. Secara detail, jangan di skip-skip atau dilewati biar informasinya jelas. Kemudian klik daftar. Nah, jika sudah di sini sudah lengkap, jika datanya ketikan NISN di sini, kemudian NPSN sekolahnya di sini, klik cari data. Nanti di sini ada keterangannya, ketemu nanti data-data para pendaftar. Namun jika tidak muncul, nanti kalian bisa klik di sini. Belum memiliki NISN atau lulusan sekolah di luar kabupaten. Pakai cara ini juga bisa. Kalau tidak keluar di sini tidak otomatis. Tetapi walaupun di sini udah muncul, tapi kurang yakin, bisa isi di sini. Klik di sini. Nah, kemudian kan ada perintah di sini. Silakan isi formulir di bawah ini. Kalian isikan NIK 16 digit NIK. Ini NIK-nya NIK percobaan, jadi nanti sesuaikan di KK. Nih, misalnya di sini namanya, di sini nanti ada 16 digit. Ah, inputkan 16 digit di sini, 16 digit misalnya ini. Misal, ini misal, jangan diikutin. Tapi cocokkan dengan kartu keluarganya masing-masing. Nah, kemudian nomor kartu keluarga, cek yang di sini. Ini nomor kartu keluarga ini. Di sini kartu keluarga. Masukkan di sini. Nah, untuk NIK ini harus diingat, jangan sampai lupa cek di NIK, karena ini nanti akan dipakai untuk login. Login menggunakan NIK, tidak menggunakan NISN. Seperti pendaftaran tahun sebelumnya. Kemudian isikan nomor handphone di sini. Misalnya 08. Misalnya ini kan pilih, kemudian pilih agama Islam. Passwordnya harus diingat ini. Jangan sampai salah. Kalau sudah salah nanti tidak bisa terdaftar dia, kalau ini tidak bisa login kalau salah password. Harus diingat benar-benar, dicatat. Misalnya ini. Kemudian di sini juga konfirmasi password harus diisi. Nah, nama lengkap misalnya di sini siapa? Nama lengkapnya misalnya Anita Soraya. Jenis kelamin perempuan. Tempat lahir Bukit Kemuning. Tanggal lahir. Nah, ini bisa dipilih, ini bisa diklik dua kali. Bisa diganti 2012 misalnya. Bulannya Juni, tanggal 20 Juni misal. Nah, ini tanggal lahirnya, cocokkan. Nah, kemudian masukkan foto asli KTP orang tua. Jangan yang fotokopi, ada asli. Karena nanti nggak terbaca kalau dia fotokopi, maka akan ditolak sama panitia verifikasi kalau yang fotokopi. Sudah dipastikan akan ditolak. Dia harus warnanya harus berwarna begini yang asli. Kemudian cari contoh KTP misalnya, ini misalnya kan, misal ini contoh KTP. Ini harus apakah PDF? Ini misalnya. Oke. Okay.
Kemudian pilih titik koordinat rumah kita. Nah, ini bisa dipilih ini misalnya di sekitaran Polsek, atau kalau KUA di sekitaran KUA misalnya, rumahnya ini KUA Bukit Kemuning nih, di Komplek Tahu misalnya, taruh di Komplek Tahu. Ini saya oke, di sini misalnya. Jangan klik ini ambil titik koordinat saat ini. Kalau ambil kalian klik ambil titik koordinat saat ini, dia nunjuk di mana tadi titik terakhir dia diletakkan, tapi harus digeser kemudian ditutup. Tek tutup alamat misalnya Jalan Lapangan Dwi Kora RT 003 RW 11 Provinsi Cariang Lampung. Kemudian Kabupaten Kota Lampung Utara, Kecamatan Bukit Kemuning, Kelurahan Bukit Kemuning. Jika sudah dicek satu-satu, dicek lagi dari atas, jangan sampai salah. Kalau sudah sekali-sekala, dia nggak bisa daftar lagi. Jadi harus benar-benar dicek satu persatu, nama, tempat tanggal lahir. Kemudian, jika sudah yakin, kemudian klik ini. Dengan ini saya bertanggung jawab atas data yang telah diisi dengan baik dan benar. Kemudian klik buat akun. Nah, karena saya takut lupa, jadi saya simpen nick-nya. Oh, rupanya salah. Untuk KTP yang diminta formatnya JPG atau PNG. Bisa-bisa ambil ini misalnya. Misalnya anggaplah ini KTP ya, bukan ini. Kemudian klik ini. Nah, baru muncul dia. Seharusnya ini munculnya KTP ini. Kemudian klik buat akun. Selamat, akun Anda telah terdaftar. Nah, munculnya seperti ini. Nanti. Nah, silakan kalian masukkan nick untuk daftar tadi. Nah, makanya saya bilang tadi tuh nick itu harus dicatat benar-benar, jangan sampai salah titik 16 angkanya. Kalau salah sudah nggak bisa daftar lagi dia, nggak bisa pakai nick yang sama. Kemudian masukkan nick tadi. Kemudian masukkan passwordnya. Login. Nah, kalau sudah berhasil di sini sukses. Supaya nggak hilang, simpan aja di sini. Klik save. Jadi nanti waktu login otomatis masuk. Tapi kalau karena ini di komputer saya, jadi tidak saya simpan. Nah, ini terangannya. Anda belum memilih sekolah. Karena belum. Nah, sudah lengkap. Sudah ini semua sudah. Asal sekolahnya kosong, masih dicek ini. Belum. Kemudian kita klik update data. Foto belum dimasukin, KTP orang tua tadi sudah, kemudian sekolah belum, akte belum, ya masih banyak yang belum. Jadi dari atas dicek lagi satu-satu. Misalnya ini foto, cari berkasnya di mana misalnya. Ini misalnya foto. Nah, masuk dia. Kalau udah begini ada tulisannya, harusnya ini ada foto kita, foto para pendaftar. Kemudian cek lagi nama, jenis kelamin, tempat tanggal, tempat lahir, tanggal lahir, nomor handphone, ini harus nomor aktif. Kalau nomornya nggak aktif, misalnya ada kesalahan atau ditolak sama panitia, panitia bisa menghubungi ke nomor pendaftar. Kalau ini nomornya nggak aktif, nanti panitia nggak bisa menghubungi para pendaftar jika ada terdapat kesalahan. Jadi diusahakan nomor handphone ini harus aktif dalam jangka waktu pendaftaran, pada masa pendaftaran. Kemudian ini sudah. Nah, ini kan alamatnya udah kelihatan tuh, rumahnya misalnya di mana. Jika kurang yakin alamat tadi, bisa diubah di sini, ubah titik koordinat. Nah, cari lagi yang sebelah sini misalnya. Oke.
udah berubah dia. Nah, pilihan sekolah ini hanya satu, nggak dua. Kalau dulu, kalau tahun sebelumnya bisa dua. Untuk tahun ini di jalur zonasi tahun 2024-2025 itu pilihannya hanya satu. Jadi dipikir benar-benar, pikir matang-matang mau pilih sekolah di mana. Kalau kira-kira jauh dari zonasi, cari sekolah yang terdekat. Misalnya ini pilihan pertamanya SMP 1 Bukit Kuning. Jadi pilihannya harus di sini. Nggak ada pilihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Harus diyakinkan benar-benar di sini ada pilihan satu, karena tidak pilihan satu. Kalau dulu kan ada pilihan dua. Nah, kemudian cari akte lahir. Upload. Filenya di mana? Akte lahir. Nih, misalnya. Kemudian lokasi adik-adik. Misalnya yang dari Lampung Utara, maka titiknya lokasi sekolah asal Kabupaten Lampung Utara. Kalau dia misalnya di RW kanan, Lampung Barat, dan Lampung Tengah yang berbatasan dengan Lampung Utara, ini pilih nih, di luar. Nah, nama sekolah kalian jangan lupa dicantumkan. Misalnya di SD Bukit Kemuning tuh ada namanya SDN 1 Desa Pelangi. Misal loh ini, misal. Nanti kalau saya sebutkan salah satu sekolah di Bukit Kemuning, nanti yang lain cemburu. Jadi saya sebutkanlah Desa Pelangi, misal. Ini misal. Tahun kelulusannya baru tahun ini, 2024. Maka yang dipilih 2024. Jika sekolahnya tahun lalu anak-anak misalnya putus sekolah, ini diambil hanya satu tahun. Jadi tahun 2023 misalnya. Kemudian ijazah atau SKL, cari di sini bros. Ijazah ini misalnya ijazah. Nah, tanggal di kartu keluarga, ini cek di tanggalnya. Di sini ini ada tanggalnya di sini. Nah, ini tanggal ini nah. Dia harus satu tahun pada saat pendaftaran. Misalnya pembukaan pendaftaran itu tanggal 24 Juni, maka tanggalnya di sini harus satu tahunnya Juni 2023. Minimalnya. Kalau dikurang itu nanti sistem akan menolak jika dia tanggalnya dibuat tanggal muda, misalnya 6 bulan sebelum dari tanggal pendaftaran. Nanti sistemnya akan menolak dari Dukcapil. Karena terintegrasi dengan Dukcapil. Maka tanggalnya dibuat misalnya tanggal di KK-nya tanggal 3 April. Misalkan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Kemudian upload kartu keluarganya. Ini misalnya kartu keluarga. Upload surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu begini bunyinya. Ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini jika kalimatnya bukan yang seperti ini, maka nanti panitia akan menolak karena tidak sesuai dengan format yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara. Untuk yang belum punya, bisa download di website resmi SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Ini, diklik di sini. Ini website resminya. Kemudian informasi PPDB ini. Kemudian di paling bawah, nah ini catat tanggal-tanggal penting untuk pendaftaran PPDB. Jalur-jalurnya ini. Ini kuotanya. Kemudian ini persyaratannya, setiap jalur beda-beda. Hampir mirip-mirip sih untuk. Jadi untuk hati-hati untuk melihat jeli. Ini jalurnya jeli. Kemudian ini surat pernyataannya di sini nih. Download di sini. Surat pernyataan bermaterai. Tep. Nih, kan yang sama dengan di panitia PPDB tahun 2024-2025. Jika tidak formatnya seperti ini, maka salah, saya pastikan salah dan akan ditolak oleh panitia pendaftaran. Kembali ke pendaftaran.
kita atau di sini juga boleh nih, boleh download. Nah, kan sama ini. Tuh. Kemudian kita cari surat pernyataan bermaterainya. Cek lagi dari atas ke bawah sampai detail sampai kalau sudah yakin simpan data. Nah, data berhasil diupdate. Nah, persyaratan telah lengkap. Ini ininya informasinya. Nanti kalian tunggu beberapa waktu. Misalnya panitia bisa verifikasinya dalam waktu 1 hari atau hari berikutnya. Di sini dia harus dipantau terus karena informasinya di sini, dan dipastikan yang nomor handphone atau nomor WA itu harus aktif. Usahakan WA, jangan nomor handphone biasa karena sekarang zaman sudah ke WA ya. Kemudian sudah dicek satu-satu. Nah, jaraknya ini ada di sini. Nanti posisinya di sini ada informasi posisi. Kita urutan keberapa? Ini nomor registrasi pendaftaran. Nah, nanti ada informasi di sini, misalnya ditolak atau diterima. Nah. Informasi ini jangan diabaikan, harus sering dicek. Kemudian data sedang dalam tahap proses petugas. Nah, kalau dia sudah diverifikasi, di sini ada keterangan nanti informasi persyaratan telah lengkap, data telah diverifikasi dengan hasil telah sesuai. Ini waktu verifikasinya, diverifikasi oleh admin. Kemudian ada informasi-informasi semua di sini, 12 tahun, sekian 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 sekian. Alamat. Nah, ranking tadi udah nih, urutan kedua nih. Berarti ada pendaftar lain yang urutannya pertama berarti. Informasi urutan ada di sini. Ini bisa setiap hari berubah, setiap saat berubah tergantung dengan pendaftarnya. Nah, kalau sudah cetak kartu pendaftaran. Nih. Jangan lupa untuk disimpan. Kemudian dicetak, ini digunakan nanti pada saat kalian daftar ulang jika sudah dinyatakan diterima di PPDB SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Namun jika ditolak, di sini ada keterangannya juga. Namun jika pendaftaran kalian ditolak, di sini ada keterangannya nih. Data telah diverifikasi dengan hasil tidak sesuai dan segera perbaiki dengan catatan sebagai berikut. Jarak pada peta tidak sesuai dengan kartu keluarga. Misalnya kalian salah titik petanya gitu. Nunjuknya seharusnya di lingkungan berapa atau petanya di mana kan? Nanti dicek sama panitia. Perbaiki aja datanya. Klik perbaiki data. Makanya kalian harus aktif untuk mengecek ini, informasi ini, perbaiki data. Peringatan, apakah Anda yakin untuk perbaiki data Anda? Ya. Karena tadi peringatannya cuma jarak pada peta, maka yang dirubah adalah ini, klik lagi update data. Petanya yang harus diubah. Misalnya ini ketahuan nih kan rumahnya di mana. Ya harus dirubah lagi. Tet dirubah misalnya sini. Kemudian sudah dicek semua. Ini tadi sudah masuk. Klik simpan. Oh, ya. Berhasil. Jika sudah diperbaiki data yang salah tadi, nanti di sini ada keterangannya lagi nih. Bah, ini kan catatan pertama, catatan kedua. Kemudian jika sudah benar, klik cetak kartu pendaftaran. Nah, muncul ini. Jangan lupa dicek.
Jangan lupa untuk dicek ini, kemudian cetak ini, cetak ini, kalau sudah ini untuk bukti daftar ulang nantinya. Demikianlah tata cara pendaftaran jalur zonasi online secara mandiri. Jika kalian ragu untuk mendaftar sendiri, kalian boleh datang ke SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Nanti di sana ada Bapak Ibu yang akan memandu tata cara pendaftaran atau nanti dibantu pendaftaran. Kalian cukup siapkan berkas yang diminta saja. Kemudian nanti Bapak Ibu yang panitia akan membantu mendaftarkan. Untuk pendaftaran semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan tertipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan SMP Negeri 1 bahwa daftar bayar gitu. Enggak, semuanya gratis ya. Baiklah Bapak Ibu, para pendaftar, adik-adik sekolah dasar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.